ya kita ya maunya kerja dari rumah ya maunya kerja dari rumah, tapi nggak semua pekerjaan itu bisa kita lakukan dari rumah. Akhirnya keluar nih kok seperti apa live lagi? Ya harus meyakinkan diri sih sebenarnya untuk saya bisa keluar gitu, karena total hari di rumah itu terhitung kemarin ya itu 24 hari di rumah gitu. Ya kegiatannya seperti apa di rumah, mungkin biar makan tidur badan memelar semua udah gua ngapangkas. Males ya, males ngapa-ngapain juga males gitu, jadi ya kayak ini selesai kerja ya pulang, nggak kemana-mana lagi. Yang paling bosan kan anak-anak biasanya seperti apa? Kalau yang udah mulai ngerti bosan itu ya Bertrand ya. Ya dia udah mulai ngerti arti kata bosan. Jadi ya saya mencoba menerangkan ke dia bagaimana. Kalau dia lebih lama bahkan dari saya, dia udah sebulan. Dia di rumah. Jadi harus menjelaskan ke Sinyo kalau ini sebenarnya bukan nggak bisa pulih, jadi semua bisa pulih. Jadi saya harus yakinkan anak-anak. Jadi kita harus terus selalu berdoa setiap malam. Jadi ya bahasa orang tua sih ke anak-anak supaya dia tidak bosan gitu, dan mencari permainan-permainan yang anak-anak bisa main gitu. Tapi kita yakinin diri kerja lagi nih keluar rumah gitu. Takut juga nggak sih? Takut, tapi ya gimana, sama kayak teman-teman semua kan, ya kita harus bekerja. Kita ya maunya kerja dari rumah ya maunya kerja dari rumah, tapi nggak semua pekerjaan itu bisa kita lakukan dari rumah gitu. Jadi tetap jaga kesehatan dan jaga jarak, ikutin anjuran pemerintah, kayak kita naik berkendaraan di mobil juga ngikutin arahan dari pemerintah gitu.